Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Teman-teman penonton dan juga teman-teman subscribers semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Dada Nandar yang fokus di video-video infrastruktur. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di sini ada jalur layang kereta cepat. Saya lupa lagi bridge berapa ya. Di sini pilarnya tinggi-tinggi, bahkan ketinggiannya ada yang sampai di atas 30 meter. Nah, waktu pemasangan girder masih berjalan. Jalur layang ini dilewati Kometo dari September 2021 sampai tanggal 9 September kemarin 2022 ketika Kometo mengangkut girder launcher terakhir untuk kembali ke casting yard 4 di Kopo Bandung. Nah, setelah Kometo tidak lagi mengangkut girder, maka jalur layang ini atau bridge ini sudah tidak dilewati lagi. Nah, untuk itu sekarang pekerjaan di atas digeber, terutama pengecoran parapet nanti untuk persiapan pemasangan rel. Wah, mantap sekali ini. Oke teman-teman, tonton terus videonya. Seperti biasa, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Ada kereta lewat, mantap nih. Argo Parahyangan, mantap. Lanjut. Nah, ini teman-teman, jalur layang yang sangat tinggi sekali yang berada di Kampung Sasak Besi, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tuh, sekarang sudah tidak dilewati lagi oleh Kometo karena pemasangan girder dari casting yard 4 sudah selesai. Nah, itu ke arah inlet tunnel 11 di Gunung Bohong. Oke teman-teman, inilah video drone dari aktivitas yang berada di atas sana. Halo teman-teman, ini Kometo membawa box girder ke 703 pada pagi ini hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, baru mencapai daerah Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan Pleret Purwakarta melewati tunnel GDK 82. Oke teman-teman, inilah pantauan dari udara untuk melihat aktivitas di atas jalur layang, di mana di sana ada pekerjaan penyelesaian pengecoran parapet. Itu banyak alat-alat berat, ada truk mixer dan juga kren. Nah, di sini masih ada backistingnya untuk pengecoran parapet, dan itu ke arah inlet tunnel 11 Gunung Bohong teman-teman. Oke, tonton terus videonya. Seperti biasa, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Thank you.
Nah, itu aktivitas di atas jalur layang atau bridge dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih sudah menonton.